Oke. Monster Hunter Portable 3, teman-teman. Kembali lagi kita sama petualang Tesaiga ya. Terakhir kita udah kelarin low rank mission-nya ngelawan story-nya tuh Xenogre terakhir kali ya. Dan kita udah ngelihat cutscene ini, tanda kita udah kelarin. Nah, sekarang lanjut lagi. Jadi sebenarnya tuh masih ada lanjutannya nih, dua ini sama terakhir ini enggak tahu nih apa nih. Oke, okay, let's go ya. Lanjut. Kita itu pertama bakal ada ngelawan kayaknya Narga Kuga lah ya. Kayaknya benar Narga Kuga Jumping at Shadows. Oke. Okay. Berangkat kita. Ini kucing baru by the way ya. Aku tadi beli kucing baru di nenek ini. Jadi levelnya masih rendah, tapi aku udah pasangin equip beberapa yang lumayan OP. Yang penting aku pilih dia melee only atau boomerang supaya dia tidak mengganggu ngelempar-lemparin bom. Di rekaman sebelumnya kan aku paling sering kena dilemparin bom ya. Ayo, ayo. Langkah pertama, ambil map. Oke. Okay. Oh iya, easy sonic bomb lupa. Semua makanan hedon kita. Dan kemudian Psycho Set. Dia di nomor 5, jadi paling gampang kita ke 2, 4, 5 ya, let's go. Anyway, di live stream yang tahun lalu, yang waktu aku pertama kali main Portable 3, itu kalau nggak salah aku cuma sampai yang lawan Xenogre itu. Jadi aku nggak lanjut nih, yang bintang, misi bintang berapa ini, bintang 5. Dia masih habis 5 star, masih ada 6 star, dan terakhirnya nggak tahu nih. Apakah lawan Amatsu sebenarnya aku atau nggak ngerti juga. Kalau Matsu yang di high rank, yang di apa gathering hub itu udah waktu itu di live stream. Oke, okay. Paintball dulu kita paintball bersama pedang Tesaiga kita yang bentukannya kayak pedang biasa, tapi begitu. Kok nggak bisa di tekan select? Aku nggak bisa di sini ya. Ya udahlah, cutscene-nya. Nanti paling dipotong aja. Kalau enggak kita nonton aja pun juga boleh. Naruga Kuruga. Wah, ini kepalanya ditopok pakai palu paling seru nih. Ih, enggak kena. Gimana mau gerak kayak gitu? Harap sini. Aduh, nyangkut. Sabar. Lawan Narga Kuga harus pelan-pelan. Harusnya nyampe tadi. Oh, lagi. Gak bisa diem nih monster. Eh, kucing. Kucing ngapain aja nih? Kita kelemparnya dari tadi nih. Oke, sementara ini kita nge-heal dulu. Untung makannya cepat. Ya Allah, masih kena juga. Padahal dia buta itu. Oke. Tuh. Hmm.
Kena. Untung. Oke. Ayo, tes aja. Dilompatin tadi bagus tadi itu. Rupiah ini kan baru bangun. Oke, okay, wait. Kucing. Wah. Untung aja. Sampai terdiam gue. Whetstone dulu, abis itu baru kita heal. Ya Allah. Kita trap aja kali ya. Makan Mega Nutrient biar bisa nge-heal sendiri. Mega Demon Drug udah, Mega Armor Skin. Biar gak sakit. Oh enggak, trapnya. Aku gak bawa terang bom lagi. Buat apa di trap kalau gitu? Ayo sini, Naruga Kuruga. Ayo sini. Yes, yang penting putih dulu. Aduh, salah lompatannya. Oke. Aduh, udah bagus tadi. Waroginya ganggu. Tus. Nice. Perlawanan sudah mulai terlihat. Aduh, kena lagi. Sikit lagi, bro. Dua. Nice. Aduh, kena lagi. Lompatannya salah. Kena lagi. Ayo speed sharpening. Untung sempat. Aduh. Dua. Aduh, menguning lagi Tesaiganya. Energi gua. Kok malah nyamping? Iya, kena ya Allah. Aduh. Astagfirullah. Balik tempat tadi ya? Paling enak kalau udah speed ini, speed eating. Balik putih ha, damage-nya udah mengurang banyak nih. Masih kuning, masih kuning. Masih bisa. Ayo dalam sini.
Oke, saatnya Sonic Bomb. Aduh. Mau kemana anda? Aduh, abis mundur kok bisa. Sabar, narga kuga. Biasa kayak gini cuma 20 kali pukul mati nih. Dan pause dulu. Dan kita yang 2 kali pukul mati. Dua. Wah, ekornya. Pakai angin lagi. Mampus. Mampus. Finally bisa dikalahin. Oke, status lihat. Skill sharpener sama protection sama apalagi speed eating itu amat sangat membantu ya. Walaupun nggak ada satupun yang naikin apa kayak serangan gitu, naikin attack atau naikin affinity, tapi ternyata cukup membuktikan lah kalau skill-skill quality of life kayak gini, divine blessing, speed sharpening, speed eating, itu tuh lumayan bisa menolong kita. Sayangnya aku belum bisa dapat senjata paralyze nih buat para kucing, atau mungkin emang nggak ada kali. Sekarang itu dipakeinnya pedangnya Jen Moran, jadi cuma ada damage elemen dragon kalau nggak salah. Ini nggak yang gimana-gimana gitu. Mungkin kalau salah satu dipasangin elemen thunder bisa kali ya. Bagusnya sih dua ekor pakai paralyze gitu. Jadi nanti diam-diam di tengah pertarungan dia si monster bisa kena paralyze sama kucing kita. Oke, berikutnya ada Barrier Uragan Rathalos. Mampus aku. Kayaknya nggak bisa semua dalam satu rekaman karena ini satu aja udah 12 menit. Mungkin 3 monster kali ya. Nanti itu Nargacuga Barriot. Nargacuga Barriot Rathalos. Boleh juga tuh. Let's go. Quest berikutnya. The Lost Expedition. Wah, ini harus di cutscene-nya harus di ini nih. Harus di skip karena kalau enggak nanti bisa ini. Kita bisa kena copyright segala yang Gen 3 Barriot. Barriot emang Gen 3. Sering copyright cutscene-nya. Agak nyebelin emang. Nullberry. Mega Dash Juice dulu. Mega Demon Rock dulu. Mega Armor King sangat membantu. Hot Drink. Kemudian Max Spot. Dia ada di map nomor 2 dan dia pasti akan terus di situ karena itu cutscene, bro. Kenapa dia posisinya nggak pas di map itu karena dia meluncur ke bawah tuh. Let's go ya. Habis Barriot either Uragan atau Rathalos sih. Karena biar nguploadnya jangan sampai ini, jangan sampai kayak sejam gitu. Bisa sih ya kalau sejam mah. Coba dulu lah pokoknya. Kalau misalnya ternyata waktunya cukup. Soalnya ini udah 5:30 sore ngerekamnya. Skip. How to skip. Aku salah pencet. Oh, kepencet L3 ternyata dia naikin speednya terus-terusan gitu. Jadi, ya udahlah. Oke. Masih kena hip check-nya. Aish.
paling memuakkan barrier sama aja kayak harga Google kerjaan ini. Itu lompat ke samping loh tadi. Sering sekali all gen dibegituin, tidak bawa bawa pincer. Oke, lagi sini. Ah. Yo. Wish, masih kena. Astagfirullah, Bariot. Gak usah kebanyakan gaya, gimana? Anda ini kebanyakan gaya tau gak? Kebanyakan hip check, patahin punggungnya. Tarik sama punggungnya harus dipatahin. Astagfirullah. Cleanser. Ngapain cleanser kalau kita bakal kena serang? Main aja ekornya. Ih, gimana sih cara ngelawannya nih? Salah lagi, bro. Pelan-pelan lawannya, jangan dipaksain. Pelan-pelan. Butak, empus. Dibutakan dia oleh cahaya. Aduh, pukulan terakhir malah nggak kena. Spiritnya juga keisi. Astagfirullah, gerakan yang sama dua kali. Cek aja terus. Tangannya nih mau aku patahin nih. Gak kena ya. Tangan patahin, ekor putusin. Kucing kita beku. Lagi Bariot. Aduh, kena serok. Mampus. Oke. Waduh. Kucing kita mati. Bentar lagi mereka balik sih. Di map nomor 3 berikutnya. Aduh, rekamannya udah 19 menit, saudara-saudara, terlalu panjang. Apakah hanya 2 monster? Jadi 2 monster gitu ya. Narga Kuga Bariot, berikutnya Uragan Ratalos Duramboros. Ih, kepanjangan berarti.
Masa pejuang Tesaiga ini, aish, ada babi lagi. Jangan ikut campur. 1, 2, 3, 4. Astagfirullahaladzim. Ayo, dia sudah sekarat. Emang lebih cepat ditangkap sih, tapi aku selalu lupa bawa bahan-bahan. Apa, ha? Balik dia ke satu. Oke, speed kita penuh. Balik ke satu. Let's go. Liga. Biar abis ini kita ngelawan either Uragan atau Rathalos. Nanti next time itu kita naik ke Six Star. Dua monster doang. Ya, let's go ya. Setelah makan popo, ekornya putusin. Enggak, kita yang kena terus, guling-guling. Guling-guling simulatornya terus. Mampus. Mampus. Akhirnya, ya Allah. Ini akibat rekaman udah sore, konsentrasi udah pecah, seharian udah bikin berapa video. Lawan monster nyebelin, Naga Kuga, Bariot. Ini dulu gak sih? Eish. Nah. Thumbnail. Yoi. Kelar ini berikutnya either Uragan atau Rathalos ya. Yes, kita percepat aja nih. Fast forward aja. Ice Knight namanya. Saya selalu diiniin sebagai Knight ya, kayak kesatria gitu. Uragan Rathalos apa ya? Aduh, biar next time itu cuma 2 monster. Harus ada satu lagi nih kita lawan nih. Biar dia 23 menit jadi 30 menit nanti nih rekamannya. Let's go ya. Rathalos kali ya, Rathalos seru nih. Namanya itu In Need of a Hero. In Need of a Hero nih dia. Cancel dulu. Restock dulu. Oke, lanjut lagi. In Need of a Hero, let's go ya. In Need of a Hero. Mana dia? Berangkat. Pejuang Tesaiga melawan Wyvern Api. Rathalos, oke. Ini dulu lah. Dah. Das jus. Mega Demontrak. Aku berharap yang account gue yang Freedom Unit bisa gini, bisa punya skill banyak. Oke, ini
Ada potion gratisan, nice. Oke. Kita harus ke 247 ya. 135. Sama-sama. 2478, let's go. Dari sini. Sebentar, ada WA dari sang istri. Ayo. Oh, cuma nge-WA aja, mau balik katanya. Oke, siap. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Monster terakhir kita hari ini di part ke nggak tahu berapa. Mega nutrien nggak sih? Biar cepat berisi, kemudian kita paintball, kemudian kita siram dia pakai flash bomb. Buta-buta tuh Rathalos. Oke, Rathalos ini nyebelin nih, gimana pun juga selalu. Kita percepat aja ya. Oh, cakep warna Rathalosnya, gen 3 emang banyak perubahan sih ya. Oke. Selalu gagal ngelompatin itu. Oke. Bor. Bor. Tuh. 2, 3, 4. Tuh. 2. Nice. Nggak jadi kombonya. Astagfirullahaladzim, dia malah berdiri di lava. Oke, Detria, oke. Tolong unit 06, unit 07 bantu. Oke, lagi. Eish. Tunggu dia terbang dulu, baru lempar. Sabar, pelan-pelan. Balik sini. Lari lagi. Good. Sembarangan sekali mainnya. Iyalah, kalau nggak sembarangan bukan literhan namanya. Good. Oke. Good. Oke. Ah, kita cuma bisa nyuri satu hit nih. Dia pindah sepertinya. Oh enggak. Enggak bisa ternyata kalau kayak gitu. Astagfirullah, Rathalos. Terbang aja terus kerjaannya. Terbang ngasih angin. Putar nih, itu gerakan paling tolol. Aduh, unit 06, unit 07, help me. Aku udah capek dari tadi kena antep, kena angin. Gerakan tolol dari Rathalos, Ratian, Uragaan, monster-monster sih di situ. Ih. Hmm.
Pindah ya kayaknya. Aduh. First aid, mate. Thank you. Nah, balik lagi si tolol. Tadi kan pergi, Bapak. Mampus. 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 Putus. Oke. Ini makin semangat nih. Ayy, anginnya lagi. Dua. Nice. Kita paksa aja pukul kakinya. Aduh. Tolong dong, Ratalos. Mati dong di sini. Aku gak bisa nyerut nih. Bisa kayaknya. Pindah atau gimana? Pindah beneran kayaknya setelah ekornya diputusin. Ya Allah. Lanjut abangku, jualan rotinya abangku, bocor abangku, inilah susahnya abangku. Kalau rekaman, tidak malam-malam rekamannya, ada tenot-tenot-tenot. Tadi ya, teman-teman ya. Ini kan hari Rabu tanggal 10, pengumuman giveaway MHW Iceborne. Lagi rekaman, motor lewat. Lagi lanjut rekaman lagi, pesawat tempur sampai 3 kali. Terus sore-sore rekaman mamang-mamang roti. Respect sekali. Respect sekali Mamang Roti. Niatnya tadi istirahat tapi ada waktu rekaman sebentar, ya udah rekaman dulu. Tidak akan aku rapiin rekamannya, biarin aja. Suka duka YouTube lebih dari TV. YouTube lewat sini YouTube. Belok sini, langsung belok kanan di depannya ya. Baru kita menang, abis itu kita udahan. Let's go. Mana dia, Ratalos? Di map nomor 6. Apakah dia tidur? Nih, kita siapin nih. Benar, dia tidur. Let's go. Ya ampun. Ampus. Dah. Respect abangku. Nyebelinnya lawan Ratalos itulah ya. Kalau sampai gen 3 seingatku ya, dia terbangnya tuh ada dua seingatku ada dua altitude ya, ketinggian. Kalau dia yang lagi terbangnya agak tinggi, kamera kita agak susah ngelihatnya, susah di flash bomb. Itu yang tadi aku gagal terus ngeflashnya kayaknya. Pas dia yang cuma ngapung sebentar, flash bomb-nya baru kena, tadi ada jatuh dia sekali kan. Terus kadang-kadang aku nggak ngerti stagger poinnya ini, kalau dia lagi terbang ujung ekor atau ujung kaki kepukul itu berapa kali baru dia pasti jatuh. Lumayan bisa di abuse kan, kayak gitu kan. Kalau ratian kan ya udahlah ya, kepala di abuse terus, tapi dia tukang lari-lari. Oke, teman-teman, kalau gitu part kali ini sampai di sini dulu. Udah 35 menit ya kayaknya.
Berikutnya itu tinggal Uragaan sama urgent questnya Hammer Time, judulnya, lawannya Duramboros. Oke, okay? Sampai jumpa di petualangan pengembara Tesaiga yang lainnya. Udah banyak namanya nih, ada petualangan Bandit X, pengembara Tesaiga, ada Stellar si pengejar mimpi, itu Dragon Quest 11. Nonton ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video dan live stream yang berikutnya.